A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya akan kongsikan sebuah kisah misteri yang terjadi di ladang getah. Kisah tentang makhluk misteri yang mendiami ladang getah milik Datuk Ray. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Macam biasa, sebelum saya mulakan, kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Raba Seram. Malam tu hujan turun dengan lebat, petir sabung menjabung. Ray, seorang YouTuber, datang ke rumah datuk dan nenek dia dekat kampung untuk panjat Bukit Tumba nak rakam sunrise dari atas bukit tu untuk konten channel dia. Kampung datuk dia ni adalah sebuah kampung petani. Jumlah rumah dekat kampung ni pula ada lebih kurang 30 buah biji rumah je. Jarak antara rumah dengan rumah yang lain cukup jauh. Kebanyakannya buat rumah dalam ladang mereka sendiri. Dulu masa dia masih sekolah rendah, datuk dia selalu takut-takutkan dia dengan cerita-cerita hantu yang menunggu rumah kosong sekitar 100 meter dari rumah datuk dia tu. Ray tak tahu sama ada cerita ni benar atau hanya dongengan semata-mata. Sekarang umur Ray dah 23 tahun dan dia anggap cerita tu hanyalah dongeng belaka, dengan tujuan hanyalah untuk menakut-nakutkan dia yang pada masa tu sangat degil. Tapi tak tahu kenapa Ray rasa macam ada sesuatu malam tu. Hujan masih belum berhenti dengan petir sabung menyabung. Jam dah masuk pukul 12.15 pagi. Datuk dengan nenek dia dah tidur dalam bilik mereka, sementara Ray masih terjaga dan tak boleh lelapkan mata. Macam ada yang mengganggu fikiran dia malam tu. Tiba-tiba salah seekor anjing datuk dia yang mereka panggil si hitam terdengar berlari dari halaman rumah menuju ke arah jalan. Anjing datuk Ray ni ada dua ekor, si hitam dan si kuning. Si hitam ni menyalak sambil berlari menuju ke arah jalan yang gelap tu. Ray cepat-cepat bangun dari katil. Kemudian dia intai dari celah-celah tingkap nak tengok apa yang terjadi. Tiba-tiba Ray nampak si hitam berlari balik menuju ke halaman rumah dengan suara yang kecut macam dikejar sesuatu. Sementara si kuning yang tak ikut berlari mula berdiri dan menyalak ke arah jalan masa si hitam berlari balik ke halaman rumah. Entah kenapa Ray dapat rasakan dalam gelap dekat jalan sana tu ada sesuatu yang besar yang dia tak nampak. Ray masih berdiri sambil mengintai dari celah-celah tingkap bilik dia. Kemudian Ray buat keputusan untuk siasat apa yang terjadi. Dia ambil lampu suluh, buka tingkap bilik dan suluh ke arah jalan tu. Namun tak ada apa yang dia nampak melainkan hanyalah gelap gelita. Mungkin cahaya lampu suluh dihalang oleh rintik-rintik hujan malam tu membataskan penglihatan dia. 15 minit kemudian, kedua ekor anjing datuk dia dah terdiam. Ray rasa mungkin apa yang berada dalam gelap dekat luar sana dah pergi dan hilangkan diri. Sekarang tiba masanya Ray kena tidur sebab besok pagi-pagi dia nak bangun solat subuh dan panjat Bukit Tumba sebelum matahari naik. Ray naik ke atas katil semula nak sambung tidur. Tapi puas dia cuba lelapkan mata, tak boleh tidur juga. Hujan lebat dah mula reda, cuma hujan rintik-rintik yang terdengar menimpa atap rumah tu. Jam dah pukul 1.17 pagi. Tiba-tiba terdengar balik anjing datuk dia menyalak. Kali ni bukan si hitam je, si kuning pun menyalak juga ke arah jalan tu. Ray yang baru je nak tertidur terbangun semula. Dia mula rasa geram dan bertekad dalam hati, apa pun makhluk yang ada dekat luar sana, makhluk tu kena pergi dan jangan ganggu lagi anjing-anjing datuk dia. Kemudian Ray bangun, pakai jaket tebal, pasang headlamp, satu lagi lampu suluh dekat tangan kiri. Ray bawa lipstick datuk dia sekali dan tak lupa juga parang yang diselitkan dekat pinggang belah kanan.
Datuk dan Nenek Ray masih tidur nyenyak lagi dalam bilik. Mereka macam tak dengar betapa bisingnya bunyi salakan anjing dekat luar sana. Masa Ray melangkah nak ke pintu rumah, tiba-tiba dia terdengar bunyi atap rumah dibaling dengan batu dua kali berturut-turut. Ray terus berlari keluar rumah nak cari perbuatan siapa tu. Dua ekor anjing jantan datuk dia tiba-tiba terlihat seakan jadi lebih berani, bahkan sampai berlari keluar separuh jalan untuk menyalak ke arah jalan yang gelap tu. Namun anjing-anjing tu tak berani keluar terlalu jauh dari halaman rumah. Ray mula perhati ke arah jalan dengan cahaya lamp headlamp dekat kepala dia, tapi dia tak nampak apa-apa pun. Dua ekor anjing datuk dia dah berada dekat pintu pagar halaman rumah. Anjing-anjing tu menyalak dari kejauhan dan sesekali tengok Ray macam nak bagi tahu ada sesuatu yang berada tak jauh dari luar pagar halaman rumah tu. Ray pun cepat-cepat melangkah menghampiri anjing-anjing tu sambil genggam plastik yang berisikan peluru batu. Sekarang Ray dah berada dekat luar pintu pagar halaman rumah bersama dua ekor anjing datuk dia. Kalau babi hutan mesti dah lari bila dengar salakan, apalagi anjing-anjing tersebut dengan Ray. Ini bukan babi hutan, fikir Ray. Ray mula mengamati kawasan sekeliling. Dia masih tak nampak apa-apa lagi, cuma terdengar pokok-pokok getah ditiup angin malam dan hujan gerimis. Semuanya masih terlihat sunyi sepi. Tiba-tiba sehitam berlari dulu ke dalam ladang getah yang seluas puluhan hektar, sementara si kuning masih menyalak dekat depan macam tengah tunggu dan suruh Ray masuk ikut bapak dia. Anjing kuning ni anak anjing hitam tu. Dulu si kuning ada kembar, tapi 2 bulan lepas Datuk Ray cakap kembar si kuning ni mati dalam keadaan yang mengerikan dekat ladang getah tu. Isi perut dia terkeluar dan bola mata dia hilang. Si hitam masih terdengar menyalak lagi sekitar puluhan meter dekat dalam ladang getah. Si kuning pun dah mula masuk dalam ladang getah. Ray ikut anjing-anjing tu masuk ke dalam. Gerimis semakin menjadi. Ray masih berjalan perlahan-lahan dengan lampu suluh dan lestik di tangan. Dia terasa macam ada sesuatu yang buatkan dia rasa takut. Dahan-dahan pokok getah terdengar saling bergesil antara satu sama lain di tiup angin. Ray terus melangkah ke depan dengan si kuning untuk cari si hitam yang masih menyalak. Mereka dah masuk cukup jauh ke dalam ladang getah tu. Masa Ray dah nak sampai dekat tempat si hitam tu, tiba-tiba terdengar suara ngauman dari balik semak-semak dekat depan tempat si hitam menyalak. Ray terus berlari sambil berteriak untuk halau makhluk yang Ray sangkakan seekor beruk atau orang hutan, sebab secara tak sengaja dia sempat lihat makhluk tu sekilas berada atas pokok kemudian menghilang. Sekarang Ray dah berada dengan si hitam dan si kuning. Anjing-anjing tu masih menyalak ke dalam semak. Ray mengamati kawasan sekeliling dengan dua lampu suluh dia dekat kepala satu, dekat tangan satu. Memang betul, Ray nampak orang hutan dekat atas dahan pokok getah yang tak terlalu tinggi, mungkin setinggi 5 hingga 6 meter dari tanah. Orang hutan tu bertubuh besar tapi pelik sikit, sebab bulunya bukan berwarna kuning macam kebanyakan orang hutan. Warna bulunya nampak hitam pekat. Ukurannya sangat besar. Makhluk aneh tu diam je atas pokok sambil membelakangi mereka. Sikit pun tak bergerak walaupun si hitam dan si kuning terus menyalak. Si hitam jadi lebih berani sebab nampak makhluk tu macam tak melawan dan semakin dekat dengan makhluk tersebut. Jaraknya mungkin hanya sekitar 6 hingga 7 meter. Si kuning pun mula mendekat. Dua ekor anjing tu terus menyalak dari bawah pokok, sementara Ray masih terdiam sambil pegang lestik. Jarak Ray dengan pokok tu mungkin sekitar 15 meter je. Ray bingung dan tertanya-tanya, makhluk apa tu? Kemudian Ray tengok jam, dah pukul 2.09 minit pagi. Malam terasa semakin dingin. Hujan gerimis masih turun. Sesekali terlihat pancaran cahaya dari peti. Ray masih berdiri diam, tak bergerak sikit pun. Si hitam makin dekat dengan pokok tu dan terus menyalak dengan kuat. Tiba-tiba makhluk tu bersuara dengan kuat. Lutut Ray terus menggigil. Dua ekor anjing tu terus terdiam dan duduk sambil gerak-gerakkan ekor dia. Sesekali kaki depan anjing-anjing tu gali tanah. Ray semakin pelik. Apa yang terjadi sebenarnya? Dia dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena dengan kedua ekor anjing tu, dan seolah-olah ada aura yang kuat membuatkan kedua ekor anjing tu jadi ketakutan. Hujan dah mula reda, embun dah mula turun. Ray tak tahu kenapa dia masih diam dan tak bergerak sikit pun.
Tiba-tiba bulu roma dia meremang, lutut mula menggigil. Ray betul-betul dalam ketakutan. Dia masih terkaku sambil menatap makhluk aneh tu atas pokok. Tiba-tiba Ray nampak tangan makhluk aneh yang sebesar peha dengan kuku yang menyeramkan mula bergerak, menoleh ke arah Ray yang masih berdiri dekat belakang dia. Kali ini Ray beranikan diri untuk tarik getah lestik dia. Makhluk tu dah menghadap ke depan, namun masih tak nampak wajahnya. Dia mengintai dari celah-celah tangannya sebab nak halang cahaya lampu suluh yang Ray suluh tepat menyuluh ke arah muka dia. Walaupun begitu, Ray dapat lihat bentuk fizikal makhluk tu dengan lebih jelas. Makhluk tu bertanduk. Dekat bahagian bahu depannya terlihat macam ada duri-duri yang sebesar jari kelingking. Bulunya sangat lebat dan hitam, betul-betul menyeramkan. Dua ekor anjing Ray semakin lemah, tak mampu bergerak. Kemudian Ray terus berdoa dalam hati, baca ayat kursi dan beristighfar untuk memohon perlindungan dari Allah. Sedikit demi sedikit Ray dapat kawal rasa takut dia. Dengan lafaz bismillah sambil tarik nafas, Ray lepaskan peluru lestik ke arah makhluk tu. Terdengar pekikan suara makhluk aneh tu bila peluru lestik kena perutnya. Makhluk tu terus keluar menampakkan wajahnya dengan marah. Giginya bertaring panjang menjulur keluar dari tepi mulutnya macam taring babi. Wajahnya berbulu lebat. Dekat tengah-tengah kepalanya ada tanduk yang panjangnya sejengkal. Ray terkejut dan terus berlari selamatkan diri. Sebelum berlari, sekilas pandang dia lihat dengan jelas. Masa peluru lestik kena makhluk tu, dua ekor anjing datuk dia dah dapat berdiri dan ikut berlari sekali dengan Ray keluar selamatkan diri dari ladang getah tu. Dua ekor anjing tu dah berlari lebih jauh ke depan Ray, sementara Ray masih tertinggal dekat belakang. Masa berlari tu, Ray terdengar pokok-pokok getah yang ada dekat belakang dia patah dan tumbang ke tanah sebab dilanggar makhluk yang mengerikan tu. Ray tetap fokus berlari supaya dapat keluar dari kebun getah tu dengan cepat. Jarak Ray dengan jalan luar kebun getah hanya tinggal lagi 10 meter. Dua ekor anjing datuk dia dah tunggu dia dekat tepi jalan kebun getah tu. Makhluk tu terus berlari kejar Ray dari belakang dengan suara pekikannya yang menyeramkan. Pokok-pokok terdengar hancur dipatahkan dari belakang. Ray betul-betul dalam ketakutan. Dia terus berlari sekuat hati. 5 langkah lagi, Ray akan melompat keluar dan sampai di parit pembatas antara kebun getah dan jalan. Namun pada 2 langkah terakhir, tiba-tiba kaki kiri dia tersadung salah satu batang pokok mati. Ray terus terpelanting jauh ke dalam parit pembatas antara jalan dengan kebun getah. Yang terakhir Ray ingat, dia berjaya sampai dekat luar kebun getah. Namun disebabkan kepala dia terhantuk kuat, dia terus tak sedarkan diri. Bila Ray sedar, dia tengok datuk dengan nenek dia duduk sebelah kiri, sementara dekat bahagian kanan terlihat ayah dan ibu dengan adik dia Citra. Ray bersuara, "Saya dekat mana, Pa?" "Kamu di hospital, Ray." Beberapa hari kemudian, alhamdulillah, Ray kembali pulih. Menurut cerita dari datuk Ray, dia cari Ray bila dia tengok Ray tak ada dalam bilik. Lepas solat subuh, datuk dan nenek Ray keluar ikut pintu belakang rumah untuk cari Ray. Dan kemudian mereka jumpa Ray terbaring dekat tengah jalan depan gerbang halaman rumah dengan 2 ekor anjing mereka. Dalam kejadian tu, si hitam luka parah dekat bahagian leher, sementara si kuning robek dekat bahagian telinga. Tak berapa lama kemudian, alhamdulillah, 2 anjing tu pulih semula. Yang jadi persoalan sekarang, siapa yang bawa Ray ke depan gerbang halaman rumah tu? Makhluk itu atau siapa? Dua bulan telah berlalu, tapi Ray masih terfikirkan tentang siapa yang bawa dia pergi dari parit pembatas jalan hingga ke gerbang halaman rumah datuk dia. Siapa yang balik rumah datuk dia malam tu dan makhluk apa yang kejar dia malam tu? Hari Sabtu malam, Ray datang ke rumah datuk dia lagi. Kali ini, Ray datang dengan 2 orang kawan dia iaitu Madian dan Logi. Mereka satu kolej tapi berbeza jurusan. Madian dengan Logi dalam jurusan kriptozoologi. Ray pula ambil jurusan teknik visual. Jurusan kriptozoologi ni ialah mereka buat kajian tentang haiwan-haiwan mitos yang mana setengah orang percaya berada dekat luar sana. Tetapi sains belum lagi mengakui secara rasmi macam Bigfoot.
Okey, kita balik pada cerita. Madian dan Logi ni tertarik dengar cerita Ray tentang makhluk aneh yang kejar dia dekat kebun getah 2 bulan lalu. Hingga mereka ajak Ray datang kembali ke rumah datuk dia dan menginap dekat sana dalam 1 minggu. Mereka berdua tak sabar-sabar nak pergi, bahkan sampai bawa beberapa alat canggih hanya untuk meneliti makhluk aneh tersebut. Lebih gilanya lagi, mereka berdua sampai beli 2 senjata api untuk keselamatan mereka. Sebenarnya Ray tak nak pergi sebab kejadian malam tu betul-betul buat dia jadi trauma. Namun mereka berdua terus mendesak disebabkan mereka berdua kawan baik dan kawan serumah. Nak tak nak, Ray terpaksa juga ikut. Mereka siap pujuk Ray lagi. Bayangkan Ray, kalau penelitian kita ni berhasil, kita akan dapat untung besar. Nanti kita akan bagi 3. Kerja kau hanya duduk untuk teman kami selama penelitian tu. Kau boleh buat konten YouTube dekat sana. Bayangkan kalau kau berjaya rakam makhluk tersebut, berapa juta viewer yang akan tonton. Kau adalah satu-satunya saksi mata yang pernah bertemu dengan makhluk yang biasa disebut orang kampung dengan Tiha. Sebab tu kau kena tolong kami, Ray. Tiha adalah salah satu jenis makhluk mitologi yang selalu jadi buah mulut masyarakat dekat sekitar sana. Ada yang mengatakan Tiha ni adalah makhluk yang besar, tinggi, berbulu lebat, hitam, tapak kaki macam tapak kaki manusia tapi terbalik tumitnya dekat bahagian depan. Sebelum bertolak, Ray sempat telefon Pak Witan, salah seorang kawan ayah dia yang rumahnya tak jauh dari rumah Datuk Ray. Dia bersedia untuk teman mereka bertiga selama 1 minggu dekat sana nanti. 1 jam perjalanan dari bandar, mereka pun sampai. Datuk dan Nenek Ray dah menunggu dekat depan halaman rumah dengan senyuman. Mereka pun segera turun dan bergegas pindahkan barang-barang ke dalam rumah Datuk Ray. Tak lama kemudian, Pak Witan sampai dengan motor scramblernya. Kemudian mereka berbual beberapa hal tentang masa kecil Ray dan ayah dia. Kata Pak Witan, dulu ayah Ray adalah seorang pemburu babi yang handal dan pernah selamatkan nyawa Pak Witan dari serangan beruang madu dengan golok. Beruang tu mati ditebas ayah Ray. Malam pun tiba. Pak Witan pulang ke rumah kejap nak tukar baju dan ambil perlengkapan senjata. Menurut cerita masyarakat setempat, akhir-akhir ni selama musim hujan, mereka selalu terdengar suara aneh yang mengaum dari dalam kebun getah. Lebih parahnya lagi, pernah ada kejadian seekor kerbau penduduk hilang. Setelah beberapa hari dicari, penduduk kampung jumpa kerbau tu dah hancur dan dicari-cari dekat pinggir sawah. Salah seorang penduduk mengaku pernah jumpa dengan makhluk tersebut pada waktu malam masa dia nak pergi ke perigi. Makhluk tu tengah asyik mengendap kambing dia. Tapi makhluk tu nampak ketakutan dan berlari ke dalam hutan kebun getah yang seluasnya mungkin puluhan atau ratusan hektar. Nenek Ray pun ada mengadu, akhir-akhir ni mereka selalu dengar anjing-anjing penjaga ladang menyalak sekitar kampung macam tengah kejar sesuatu. Ada pula yang mengatakan makhluk tu tak seram manusia. Ia sejenis kera besar, tapi mereka tak pasti kera jenis apa. Mendengar berbagai cerita tu, dua orang kawan Ray ni bukannya takut, tapi semakin bersemangat dan tak sabar nak tengok secara langsung. Beberapa minit telah berlalu. Pak Witan pun sampai dengan 3 ekor anjing jantan dia. Lepas solat isyak berjemaah, mereka semua duduk berbincang tentang strategi malam ni. Akhirnya mereka sepakat, malam pertama dan malam kedua mereka akan tunggu dekat rumah Datuk Ray. Mereka bagi tugas, 2 orang jaga dekat luar dan 2 orang lagi tidur dalam bilik. Ray dengan Logi tidur dulu dalam bilik, sementara Pak Witan dan Madian, kita panggil Dian lah, berjaga dekat luar. Jam dah pukul 9:06 malam. Ray mula lelakkan mata sebab pukul 1 pagi nanti giliran dia dengan Logi pula yang akan berjaga. Malam pertama tak ada apa yang mencurigakan, semuanya biasa-biasa je, berlanjutan hingga ke malam yang kedua dan ketiga. Masih tak ada tanda-tanda yang mereka jumpa. Malam keempat, Dian dengan Logi buat keputusan nak pasang kemah dekat dalam ladang getah tu. Nak tak nak, Ray dan Pak Witan terpaksa teman mereka. Mereka pasang kemah betul-betul dekat bawah pokok tempat Ray jumpa makhluk aneh tu 2 bulan lepas. Itu semua idea Madian dengan Logi lah, betul-betul gila. Malam keempat ni, mereka bergantian untuk berjaga. Udara malam dekat kampung getah terasa 2 kali ganda lebih sejuk dari rumah Datuk Ray. Ray tidur sampai selubung selimut dari kaki hingga ke kepala. Masa terus berlalu.
Dalam sama-sama, Ray terdengar si hitam menyalak. Dia nampak si hitam terus berlari ke dalam ladang getah. Ray cuba panggil balik, tapi si hitam tak peduli dan terus berlari lebih jauh ke dalam ladang getah tu. Nak tak nak, Ray dengan si kuning kena cari si hitam bawa balik ke kemah. Setelah jauh berlari ke dalam ladang getah tu, akhirnya Ray jumpa si hitam tu tengah menyalak ke arah pokok besar. Perlahan-lahan Ray menghampirinya, tangkap si hitam dan tenangkan dia. Si hitam jadi tenang, tapi anjing tu gali tanah dengan kaki depan dia. Ray terdiam dan terus teringat peristiwa malam tu. Macam inilah yang si hitam tu buat, iaitu gali tanah sambil gerak-gerakkan ekor dia. Ray berdiri dan mengamati kawasan sekeliling. Kemudian Ray terasa pelik sebab dia jumpa banyak tulang-tulang binatang yang melekat dekat batang-batang pokok getah. Bulu romanya mula meremang. Ray betul-betul dalam ketakutan. Kabus malam semakin tebal. Bunyi daun terdengar saling bersentuhan di tiup angin. Si kuning dan si hitam mula menyalak dan berlari sekitar 5 meter depan Ray. Sementara Ray bersiap sedia dengan lesik datuk dia. Kali ini sengaja Ray pilih batu yang agak tajam. Dalam sama-sama cahaya lampu suluh Ray, dia dapat lihat dan dengar dengan jelas dahan pokok-pokok getah yang patah dan jatuh ke tanah. Dua ekor anjing dia mula kecut dan berundur ke belakang sikit. Sementara Ray dah siap tarik getah lesik dia. Akhirnya muncul makhluk tu dari balik gelap. Kali ini ukurannya lebih besar dari yang Ray jumpa sebelum ni. Kepalanya bertanduk satu, berbulu lebat dan hitam. Kali ini Ray betul-betul nampak dengan jelas. Bahunya dipenuhi duri-duri. Makhluk tu berdiri menatap Ray. Tingginya mencapai 3 meter. Taring keluar dari bahagian tepi mulutnya. Tangannya berotot dengan kuku-kukunya yang panjang. Matanya merah menatap Ray dalam jarak 15 meter. Ray terkaku dan terdiam. Dua ekor anjing tu perlahan-lahan berundur ke belakang mendekati Ray. Dengan sisa-sisa keberanian yang masih ada, Ray lepaskan tarikan lestik dan kena mata makhluk tu. Makhluk tu terpekik kuat dan terus hancurkan pokok-pokok yang ada di sekitarnya hingga tumbang. Ray terus lari selamatkan diri. Makhluk tu terus kejar dia dari belakang dengan suara yang ganas. Ray semakin cepat berlari hingga tak sedar lestik dia dah terjatuh. Kemudian terdengar suara, "Rehan!" Terdengar suara logi panggil dia sekitar 40 meter dekat depan. Ray terus berlari. Makhluk tu terus mengeram dari belakang. Bunyi langkah kakinya terdengar macam bunyi orang tepuk lantai papan dengan kuat. Pop, 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 pop. Tiba-tiba kaki Ray tersadung. Dia menjerit kesakitan dan tak mampu berlari lagi. Kayu runcing dah tercucuk betis dia. Darah banyak keluar. Ray jatuh ke tanah dan tak berdaya lagi. Kemudian muncul Pak Witan, Madian dan Logi. Entah dari mana, mereka bawa Ray berlari menuju ke kemah. Dekat sana ada unggun api yang tengah menyala. Kemudian Ray bersuara sambil toleh ke belakang, "Cepat, makhluk tu datang. Cepat, cepat, tolong aku. Tolong!" Penglihatan Ray jadi gelap. Dia terbangun dari tidur dengan nafas yang tercungap-cungap. Rupa-rupanya dia bermimpi. Jam dah pukul 2 pagi. Ray tengok Logi dah tak ada dekat sebelah dia. Kemudian dia keluar kemah dan periksa kawasan sekeliling. Pelik, Logi, Pak Witan dan Dian tak ada dekat sekitar kemah. Kemana mereka pergi? Kemudian Ray panggil nama mereka satu persatu. "Dian, Logi, Pak Witan, korang dekat mana?" Namun tak ada siapa yang menyahut. Kabus tebal dah mula turun sejak Ray bangun tadi. Si hitam, si kuning dan semua anjing milik Pak Witan pun tak ada dekat kawasan tu. Tinggal Ray sendiri yang masih berdiri depan unggun api. Ray teringat balik tentang kejadian 2 bulan lalu. Kemudian teringat pula dengan mimpi dia tadi. Terus meremang bulu roma dia. Kemudian Ray letak kayu dalam unggun api. Lepas tu cepat-cepat dia masuk ke dalam kemah semula. Ray keluarkan handphone dan telefon Logi. Tapi Logi tak bawa handphone sebab handphone tu berdering dekat dalam beg sebelah dia. Ray mula terfikir bukan-bukan. Apa yang sebenarnya terjadi dekat sini? Kenapa semua orang pergi dan tinggalkan dia sendiri? Ray betul-betul dalam ketakutan. Dia nak balik tapi takut nak jalan seorang diri dalam kebun getah dan risau makhluk yang menyeramkan tu kejar dia lagi. Kemudian Ray cuba telefon Madian dan Pak Witan. Lapat, tapi Madian tak angkat telefon. Ray telefon sekali lagi. Kali ini Madian angkat. Ray bertanya, "Hello, korang dekat mana?" "Kami dekat sini, masih dalam kebun getah, sekitar 300 meter belakang kemah. Kau jangan keluar dulu, Ray. Bahaya. Nanti aku cerita." Dian terus letak telefon. Ray kebingungan sebab Dian cakap jangan keluar. Bahaya. Jangan-jangan makhluk tu dah keluar.
Ray terus kecut dan selimut satu badan. Angin malam terus berhembus perlahan di luar kemah. Dahan-dahan pokok getah terdengar saling bergeser antara satu sama lain. Sekali-sekala terdengar macam bunyi kayu-kayu dipatahkan. Krak, krak, krak. Ray masih diam dalam kemah. Tunggu Dian, Logi dan Pak Witan balik. Dah sejam lebih, tapi mereka belum balik lagi. Beberapa minit kemudian tiba-tiba Ray terdengar ada bunyi tapak kaki tengah berlari ke arah kemah. Itu mungkin Dian atau Logi ataupun Pak Witan. Ray terus keluar dari gumpalan selimut dia tu dan nyalakan lampu suluh sambil duduk bersiap-siap untuk keluar kemah. Tiba-tiba bunyi tapak kaki tu hilang. Ray diam untuk mengamati bunyi tadi dengan jelas. Memang betul bunyi tu dah tak kedengaran lagi. Ray mula rasa takut balik. Dia matikan lampu suluh dan selubung badan dia dengan selimut balik. Tak lama kemudian Ray terdengar balik bunyi tapak kaki tadi. Tapi kali ini bunyi tu terdengar amat perlahan, macam bunyi orang tengah berjalan sambil mengendap untuk sembunyi. Tak mungkin mereka bertiga nak takut-takutkan Ray. Ray masih terdiam dan bersedia dalam selimut dengan golok dekat tangan. Telinganya masih mengamati bunyi tapak kaki yang berjalan dekat sekeliling kemah tu. Bunyi itu semakin dekat menghampiri kemah dan berhenti tepat di belakang kemah. Ray dapat rasakan seolah-olah makhluk itu tengah berdiri perhatikan dia dari belakang, dari luar kemah. Ray masih terdiam dan tak bergerak sikit pun. Peluh mula keluar. Jantung dia berdegup kencang. Suasana terasa hening. Yang terdengar hanyalah bunyi angin malam. Ray terus berdoa dalam hati. Kemudian dia terdengar bunyi pergerakan yang amat perlahan, macam bunyi orang nak buat sesuatu dekat belakang kemah tu. Ray genggam golok dia dengan erat dan bersiap sedia. Tiba-tiba terdengar suara macam orang tengah halau sesuatu. Ray terkejut dan dia kenal suara tu. Itu suara Dian. Ray bersuara, "Dian, kau ke tu?" "Ya, ni aku Ray. Ada memerang tengah usik barang kita dekat luar kemah ni tadi." Bila yakin tu Dian, Ray terus keluar kemah dan bertanya lagi, "Korang dari mana? Kenapa tinggalkan aku?" "Tadi aku kejut kau. Kau cakap kau ngantuk, malas nak ikut. Kami pun pergi bertiga je lah. Masa bila aku cakap macam tu?" "Mungkin kau tak sedar tadi." "Yelah, ada apa dekat sana?" Dian mula bercerita. Tadi masa mereka berjaga dekat luar dengan Pak Witan, tiba-tiba terdengar bunyi anjing-anjing menyalak dekat sana. Anjing Datuk Ray dengan anjing Pak Witan terus berlari ke arah bunyi tu. Kemudian Dian terus kejutkan Ray dengan Logi. Tapi disebabkan Ray cakap dia mengantuk, mereka pergi tiga-tiga je. Sampai dekat sana, mereka nampak seekor beruang madu jantan tengah dikepung beberapa ekor anjing. Beruang tu melawan dan serang anjing-anjing tu. Dua ekor anjing mati luka parah dekat bahagian leher. Anjing yang mati tu milik orang lain dan satu lagi anjing Pak Witan. Anjing Datuk Ray selamat, tapi si hitam tu luka sikit dekat bahagian perut. Kemudian Ray terus ajak Dian ke sana. Sampai dekat sana, Ray tengok ada dua ekor anjing terbaring penuh darah, sementara beberapa ekor yang lain nampak terluka sikit. Pak Witan nampak sedih sebab salah seekor anjingnya dah mati. Kemudian dia tanam anjing tu dengan anjing yang satu lagi. Dekat tengah-tengah kerumunan anjing, terlihat seekor beruang madu yang besar terbaring atas tanah. Banyak darah yang keluar dari bahagian kepalanya. Mungkin beruang jantan ni mati ditembak oleh Dian dan Logi. Logi bersuara, "Jangan-jangan beruang ni yang kau nampak kejar kau malam tu, Ray? Beruang ni hitam dan berbulu lebat juga." "Bukan, ini bukan makhluk yang aku nampak malam tu. Ukuran badan beruang ni separuh dari ukuran badan makhluk tu dan lebih mengerikan berbanding dengan beruang ni." Jam dah pukul 4.25 pagi. Kejap lagi dah masuk waktu subuh. Mereka buat keputusan untuk pulang ke rumah Datuk Ray. Tentang makhluk aneh tu, mereka belum nampak tanda-tanda keberadaannya, dekat mana dia bersembunyi. Malam kelima, mereka buat keputusan untuk berehat je dekat rumah Datuk Ray dan akan sambung pencarian malam besoknya, iaitu malam yang keenam. Malam keenam, mereka berkemah dalam kebun getah lagi. Lepas isyak, mereka berkumpul depan unggun api sambil berbual. Pak Witan cerita tentang kejadian kemarin. Dalam kejadian tu, rupa-rupanya Pak Witan, Dian dan Logi terlambat beberapa minit je. Bila mereka sampai, anjing Pak Witan dah kejang-kejang, kena gigit beruang. Logi terus lepaskan dua tembakan kena bahagian kepala beruang tu. Malam tu Pak Witan dengan Dian berjaga dulu. Ray dengan Logi tidur dalam kemah. Tak lama kemudian hujan mula turun. Waktu terus berlalu. Hujan semakin lebat dekat luar. Pak Witan dengan Dian duduk berjaga dekat bawah atap plastik. Mereka asyik bersembang dan bercerita tentang masa lalu.
Macam malam-malam sebelumnya, suasana malam tu terasa dua kali ganda lebih sejuk dari rumah Datuk Ray. Mendengar bunyi hujan membuatkan Ray rasa mengantuk sangat. Akhirnya dia tertidur. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba Ray terbangun dari tidur. Dia tengok dekat luar khemah, unggun api masih menyala dekat bawah atap plastik. Pak Witan dengan Dian masih asyik bercerita lagi. Jam dah pukul 11 malam. Ray terkejut sebab rasanya dah lama dia tertidur dalam khemah. Logi masih nyenyak tidur lagi. Ray buat keputusan keluar dari khemah dan duduk bersembang dengan Pak Witan dengan Dian. Waktu terus berlalu. Kabus malam perlahan-lahan mula turun. Hujan lebat dah lama berhenti, diganti pula dengan hujan gerimis. Jam dah lebih pukul 1 pagi. Tiba-tiba terdengar bunyi ranting pokok dipatah dalam semak sebelah kanan khemah mereka. Dua ekor anjing terus menyalak. Pak Witan berdiri, kemudian suduh ke arah semak-semak tu. Namun tak ada apa yang dinampak. Pak Witan terus memerhati kawasan sekeliling. Dian bersuara, "Mungkin nanti pokok mati jatuh kot." Pak Witan duduk semula. Kemudian Ray minta diri nak pergi buang air kecil. Dia pergi sekitar 10 meter belakang khemah. Lebih kurang 20 meter dekat depan dia, ada pokok getah dan semak samun setinggi 2 meter. Selesai buang air, tiba-tiba dia secara tak sengaja tersuluh ke arah beberapa batang pokok getah dekat semak tu. Ray nampak macam ada sesuatu yang aneh bergerak dan sembunyi belakang pokok getah tu. Dia tak pasti apa benda tu. Bila dia suluh balik dekat pokok getah tu, benda tu dah tak ada. Kemudian Ray berjalan menuju ke khemah. Tiba-tiba salah seekor anjing Pak Witan berlari ke belakang khemah menuju ke arah Ray yang tengah berjalan. Anjing tu menyalak kuat diikuti anjing-anjing lain yang berlari ke arah Ray. Kemudian melepasi dan berlari cukup jauh ke belakang Ray. Ray tengok Logi dah bangun dari tidur. Pak Witan, Logi dan Dian berlari ke arah J dengan senjata api dekat tangan. Ray bertanya, "Kenapa dengan anjing Pak Wu?" Itulah panggilan Ray pada Pak Witan. Pak Witan hanya gelengkan kepala tak tahu. Logi dan Pak Witan terus berlari kejar anjing-anjing tersebut. Dian pula teman Ray balik ke khemah semula nak ambil parang dan listrik. Kemudian mereka berdua berlari ikut Logi dan Pak Witan dari belakang. Anjing-anjing tu berhenti dekat semak-semak tempat Ray nampak ada benda bergerak dan sembunyi tadi. Anehnya, anjing-anjing tu hanya menyalak dari luar semak, tak berani nak masuk ke dalam. Kemudian Pak Witan patah balik ke khemah, ambil jamung yang diperbuat daripada bulu. Lepas nyalakan jamung, dia baling ke dalam semak. Tapi tak ada apa-apa yang mereka nampak. Pelik, kenapa anjing-anjing tu menyalak ke arah semak tu? Beberapa minit kemudian, satu persatu anjing-anjing tu mula tenang semula, tak menyalak segalak tadi. Ray rasa lega dan bersuara, "Aku dah cakap makhluk tu bukan makhluk nyata. Itu jelmaan jin. Dia takkan muncul macam kau cari bro. Mudah je kau jumpa dalam hutan ni. Besok kita kemas-kemas barang dan balik ke bandar. Kalau korang tak nak, aku balik sendiri dengan datuk dan nenek aku. Mereka nak pindah ke rumah kami." "Mungkin betul," kata Ray lagi. "Itu makhluk halus. Kita kena pulang esok. Tak payah tunggu sampai hari Minggu." Yelah, esok kita pulang." Kemudian Pak Witan berjalan ke dalam semak nak ambil jamung buluh semula. Seekor anjing entah siapa punya tiba-tiba muncul dan berlari ikut Pak Witan dari belakang. Sementara Ray dengan kawan-kawan dia tunggu dekat luar semak sambil hisap rokok. Tiba-tiba anjing tu menyalak perlahan sambil kakinya gali tanah. Ray tengok jam, dah pukul 2.11 minit pagi. Tiba-tiba Pak Witan panggil mereka bertiga dari dalam semak. "Hey, mari sini. Cuba tengok ni. Cepat." Mereka bertiga pun masuk ke dalam semak tu. Dian bersuara, "Tombol apa ni? Macam tombol pintu je. Jom kita sama-sama cuba tarik. Mungkin pintu ni masih boleh dibuka lagi." Kemudian mereka ambil posisi masing-masing dan cuba tarik. Kedengaran macam pintu besi yang dah lama tak dibuka. Mungkin dah berkarat, jadi agak susah nak buka. Akhirnya mereka berjaya juga buka pintu tu. Ternyata ada sebuah ruang bawah tanah yang sangat gelap. Yang terdengar hanyalah bunyi air yang menitik perlahan dari ruang bawah tanah tu. Dekat depan muka pintu ada anak tangga yang melekat di dinding. Kemudian Ray nak ambil beberapa ketul batu listrik dia dari dalam poket. Tak sengaja batu-batu tu jatuh ke dalam ruangan tersebut. Masa batu tu jatuh ke bawah, kedengaran macam batu tu jatuh atas simen. Kemudian Pak Witan ajak mereka bertiga turun ke bawah. Mereka bertiga saling berpandangan satu sama lain. Pak Witan bersuara, "Jom lagi kita periksa. Jangan-jangan ada emas yang tersimpan dekat bawah sana."
Pak Witan terus masuk dan turun ke dalam ruang tu. Dia tersenyum dan tak nampak takut pun. Kemudian mereka bertiga menyusul satu persatu dari belakang. Anjing-anjing ditinggalkan dekat atas. Ruangan pertama yang mereka masuk cukup besar, mungkin seluas kot badminton. Tapi itu bukanlah satu-satunya ruang yang ada dekat bawah sana. Ada lorong panjang yang mengarah ke arah barat. Pak Witan nyalakan jamung buluh semula dan letak dekat tepi-tepi lorong jalan supaya terang. Logi tanya, tempat apa ni? Menurut Pak Witan, tempat ni mungkin ruangan bawah tanah milik penjajah Belanda atau Jepun zaman dulu yang dah lama ditinggalkan. Kemudian Dian bersuara, "Weh, sini, cuba tengok ni, tulisan apa?" Mereka pun segera ke tempat Dian. Macam tulisan Belanda, mereka tak tahu apa maksudnya. Tertulis juga 1876. Mungkin ruangan ini dibina pada tahun tu. Kemudian mereka terus berjalan dari satu ruang ke ruang yang lain. Ternyata ruangan bawah tanah tu sangat luas. Dah lebih 30 ruang yang mereka jumpa. Tapi jalan masih juga terlihat panjang ke arah barat. Mereka terus berjalan perlahan-lahan. Kemudian Logi berteriak panggil mereka. Mereka pun bergegas ke arah Logi. Bila sampai, Logi bersuara, "Ini bukan tulang-tulang manusia ke?" "Memang betul, itu tulang manusia. Tulang-tulang tu berselerak atas lantai dalam ruangan yang tertutup rapat dengan jeriji besi. Hampir kesemua tulang-tulang tu terpisah dari anggota badannya. Mungkin mereka dibunuh dan kemudiannya dibiarkan jasad mereka membusuk dan hancur." Melihat kejadian tu, bulu roma Ray terus meremang. Perasaan takut tiba-tiba datang. Tapi Ray berusaha untuk tetap tenang. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka terdengar bunyi orang pukul besi dengan pukulan yang cukup kuat. Bunyinya bergema. Mereka semua terus berhenti, masing-masing cari dari mana datangnya bunyi pukulan tu. Ternyata bunyi pukulan tu datang dari belakang ruangan yang berada di sebelah kiri Pak Witan. Pak Witan suluh ke arah ruangan tersebut, tapi tak nampak apa-apa. Tiba-tiba Pak Witan berjalan ke depan dan belok ke arah kiri. Mereka semua cepat-cepat ikut Pak Witan dari belakang. Ternyata ada jalan kecil yang mengarah ke belakang ruangan tersebut. Dan mengejutkan lagi, jalan tu berhubungkan dengan sebuah lorong yang jauh lebih besar daripada lorong yang mereka lalu tadi. Betul-betul misteri tempat ni. Bunyi tu terdengar semakin dekat dan nyaring. Ray dah bersiap-siap dengan lestik dia, sementara Dian dan Logi bersiap-siap dengan senjata api mereka. Mereka berjalan ikut Pak Witan dari belakang dengan berhati-hati. Kemudian Pak Witan toleh ke belakang nak tengok mereka ikut ke tak dari belakang. Nampak macam dia dah mula rasa takut. Dian gerakkan kepala untuk bertanya kepada Pak Witan guna bahasa isyarat. Pak Witan hanya menggeleng, tak tahu. Bunyi tu dah semakin dekat dan terdengar macam orang memberontak nak robohkan jeriji besi. Ray terus berjalan dengan berhati-hati. Perasaan dia bercampur aduk antara rasa takut dan tertanya-tanya apa sebenarnya bunyi tu. Jantung berdegup kencang. Ray terus fokus ke depan. Tiba-tiba Pak Witan berhenti melangkah. Perlahan-lahan dia berundur ke belakang. Madian dan Logi pun berhenti melangkah, tunggu Pak Witan sampai dekat mereka. Setelah sampai, Pak Witan buat isyarat dengan tangan, menggambarkan rupa makhluk tu yang sangat buruk dan berambut panjang. Madian dan Logi terkejut dengan penjelasan Pak Witan tu. Kemudian mereka perlahan-lahan undur ke belakang ke tempat Ray. Logi berundur ke belakang sambil mengarahkan senjata ke arah punca bunyi aneh tu datang. Pak Witan beritahu mereka sekali lagi apa yang dia nampak. Dekat sana ada beberapa makhluk yang tengah berdiri sambil pegang jeriji besi penjara dan banyak tumpukan berwarna merah macam darah atas lantai. Kemudian Dian beranikan diri untuk tengok sekali lagi. Logi bersiap sedia dengan senjatanya dari belakang untuk jaga Madian. Ray dan Pak Witan hanya tunggu mereka dekat belakang. Semua cahaya lampu suluh mereka arahkan ke tempat datangnya bunyi aneh tu. Madian terus berjalan perlahan-lahan sambil tangannya bersiap sedia untuk lepaskan tembakan. Tiba-tiba keadaan jadi sunyi sepi. Yang terdengar hanyalah bunyi tisisan air yang jatuh dekat ruangan pertama tadi. Bunyi bising tu dah hilang. Dian terus melangkah dengan begitu perlahan sekali. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Dian toleh ke belakang. Kepalanya bergerak perlahan seakan bertanya kepada Pak Witan, "Dekat mana?" Kemudian Dian panggil mereka semua. Bila mereka sampai, Dian bersuara,
aku tak jumpa apa pun dekat dalam sana. Bila dengar Dian cakap macam tu, Logi terus bergerak untuk tengok dengan lebih dekat. Dia berdiri tepat dekat depan jeriji besi tu, macam orang yang tengah cari sesuatu. Mereka semua menuju ke arah Logi. Memang tak ada apa-apa dekat sana. Jadi bunyi apa yang mereka dengar tadi? Namun, yang jadi persoalan sekarang, memang betul kata Pak Witan, ada banyak bekas tumpukan darah. Tapi darah atas lantai tak ada macam yang Pak Witan katakan tadi. Yang ada hanyalah bekas tumpukan darah yang telah kering, melekat dekat dinding. Darah tu melekat dekat dinding hingga separuh dari dinding dan lantai ruangan tersebut jadi merah kehitam-hitaman. Masa tu juga suasana tiba-tiba berubah dan menakutkan. Ray bersuara, "Habis bunyi apa yang kita dengar tadi?" Mereka tak menjawab. Kelihatan mereka pun tengah fikir hal yang sama. Tiba-tiba Pak Witan tunjuk ke arah dinding belakang ruangan tersebut. Ternyata dekat belakang sana ada sebuah lubang kecil yang setinggi 1 meter tapi lebarnya kurang dari 1 meter. Mereka tak nampak dengan jelas apa yang ada di sebalik lubang tu. Tapi dalam sama-sama, mereka nampak lubang tu mengarah turun ke lantai bawah. Kemudian Ray perhati pintu jeriji penjara tu. Mungkin pintu jeriji tu tak terkunci. Dia cuba tarik. Memang betul, pintu jeriji besi tu tak berkunci. Logi masuk terus ke dalam ruangan tersebut, sementara yang lain berdiri dekat luar tunggu giliran. Bila semua dah ada dalam ruangan tersebut, benda yang jadi perhatian mereka adalah lubang gelap yang ada dekat dinding belakang penjara besi tu. Mereka semua berdiri tepat dekat depan lubang tu. Dalam lubang yang gelap tu, ada anak tangga yang mengarah turun ke lantai bawah. Tapi Pak Witan nampak macam tak sedap hati. Ray nampak jelas riak wajahnya. Kemudian Pak Witan suruh Ray dan Madian ambil jamu buluh yang dia selitkan pada dinding lorong pertama yang mereka masuk tadi. Tanpa berfikir panjang, mereka berdua ikut arahan Pak Witan. Lepas keluar dari ruangan penjara tu, mereka berdua terus berjalan. Kemudian belok masuk lorong kecil sebelah kiri mereka dan terus berjalan hingga sampai hujung lorong. Lepas tu mereka belok ke arah kanan untuk menuju ke ruangan pertama, tempat mula-mula mereka turun dan masuk tadi. Ray dan Madian terus berjalan untuk ambil dua jamung buluh yang terselit dekat dinding lorong. Tapi ada yang aneh. Ray bersuara dengan nada berbisik, "Dian, kau rasa ada yang pelik tak?" "Shh, diam Ray. Aku tahu bukan kita je yang berada dalam ni." Kedua-dua jamung buluh tu mereka ambil, tapi api jamung tu dah terpadam. Itu yang membuatkan mereka pelik. Padahal mereka berada di ruang bawah tanah, tak ada angin yang masuk. Jadi siapa yang sengaja padam? Itulah yang bermain di fikiran mereka berdua. Masa mereka mula berjalan untuk ke tempat Pak Witan dan Logi, tiba-tiba mereka terdengar bunyi tapak kaki tengah berlari dekat belakang mereka. Bila mereka berdua toleh, tak ada apa yang mereka nampak. Padahal bunyi itu cukup jelas sekali. Bukan main terkejut Ray dengan Rian. Cepat-cepat mereka melangkah menuju ke ruangan penjara tempat Pak Witan dan Logi berada. Sebelum sampai lorong menuju ke ruangan penjara tu, mereka cuba bertenang dengan berjalan secara santai. Padahal bulu roma masing-masing dah meremang masa tu. Sebelum mereka belok ke arah kiri menuju ke lorong kecil tersebut, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang amat kuat, disusuli dengan bunyi besi yang dihempas kuat atas besi yang lain. Pam! Tak tunggu lama, mereka berdua terus berteriak panggil Pak Witan dan Logi. Namun tak ada yang menyahut. Ray dan Madian segera berlari ke arah sana nak tengok apa yang terjadi. Sebelum mereka keluar dari lorong kecil untuk belok ke sebelah kanan, tiba-tiba mereka ternampak ada seseorang tengah berlari dari arah depan menuju ke arah mereka. Ray suluh ke arah orang tu. Ternyata itu adalah Pak Witan. Pak Witan berteriak, "Ray, Madian, makhluk tu bawa Logi ke ruangan bawah. Cepat!" Lepas Pak Witan nampak Ray dan Madian semakin dekat, dia pun terus patah balik ke belakang untuk pergi ke ruangan penjara tu semula. Ray dan Madian terus berlari. Bila sampai je dekat ruangan penjara tu, Pak Witan dah tunggu dekat depan lubang gelap dan bersiap-siap untuk masuk. Ray bertanya, "Mana Logi Pak Wo? Siapa yang bawa dia?" "Makhluk tu bawa Logi ke bawah sana. Makhluk tu besar sangat Ray. Aku tak pernah nampak sebelum ni. Makhluk tu sangat menakutkan. Tinggi sekitar 2 meter lebih. Matanya merah, berbulu lebat dan bertanduk Ray. Macam makhluk yang sama Ray jumpa 2 bulan yang lalu." Dian cuba tenangkan Pak Witan. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi salakan anjing dari arah ruangan pertama. Bunyi macam anjing Datuk Ray, si hitam. Kemudian Ray berjalan keluar sikit dari ruangan penjara dan berteriak
panggil si hitam. Tiba-tiba bunyi selakan anjing tadi terus lenyap. Ray pun diam kejap untuk dengar dengan lebih jelas. Tak lama lepas tu bunyi selakan si hitam kedengaran balik. Kali ni bunyinya dah semakin dekat. Ray panggil sekali lagi. Si hitam muncul dan berlari ke arah Ray. Kemudian Pak Witan bersuara, "Jom kita masuk sekarang. Logi dalam bahaya. Cepat!" Pak Witan masuk ke dalam lubang tu diikuti Ray dan Madian dari belakang. Mereka bertiga turun ke ruangan bawah. Pak Witan dekat depan. Tangan kiri dia pegang jamu buluh, sementara tangan kanan pegang golok. Madian dekat belakang Pak Witan sambil arahkan senjata ke arah depan untuk jaga keselamatan Pak Witan dari belakang. Mereka bertiga toleh kiri, toleh kanan untuk cari jalan yang nak dituju. Ternyata tempat tu bukan ruangan, tapi adalah sebuah lorong panjang yang lebarnya sekitar 4 meter. Dan pada saat tu pula, secara tak sengaja Ray tersuluh ke arah lantai sebelah kiri. Ray terkejut sebab dia nampak si hitam tengah perhatikan sesuatu atas lantai. Atas lantai tu ada selaras senapang. Ray bersuara, "Weh, tengok tu. Tu senapang Logi kan?" Pak Witan dan Madian terus menoleh. Ray terus ambil senapang atas lantai tu. Bila dia periksa, ada darah dekat senapang tu. Kemudian Ray periksa kawasan sekeliling dan mereka jumpa bekas titisan darah atas lantai. Ray bersuara, "Apa pun yang terjadi, kita kena bawa Logi keluar dari sini dengan selamat." Mereka semua setuju. Kemudian Ray bertanya pada Madian cara nak gunakan senapang tersebut. Namun setelah diajar, Ray serahkan senapang tu pada Pak Witan sebab Pak Witan pernah guna senapang sebelum ni setiap kali dia pergi memburu. Setelah bersiap-siap, mereka mula berjalan menyusuri lorong gelap tersebut dengan lampu suluh. Pak Witan guna jamung buluh dia. Bekas titisan darah masih terlihat atas lantai. Dinding ruangan tersebut dah berlumut, warnanya hitam dan kehijau-hijauan. Mereka terus berjalan dan berjalan. Akhirnya mereka kehilangan jejak darah yang mereka ikut tadi. Lantai lorong sedikit berlumpur dan berair. Ray bertanya pada Pak Witan dan Madian, "Kemana jejaknya pergi?" Mereka hanya gelingkan kepala. Pak Witan bagi isyarat untuk terus berjalan ke depan. Mungkin jejaknya ada dekat depan sana. Tak lama kemudian, mereka jumpa sebuah tanda yang sedikit aneh. Ada beberapa bekas tapak kaki yang masih baru. Bekas tapak kaki tu besar sekali, ukuran 3 kali ganda ukuran tapak kaki manusia biasa. Ray mula terasa takut. Tapi bekas tapak kaki tu mengarah ke belakang mereka, tempat mula-mula mereka masuk tadi. Bermakna mereka berada di jalan yang salah. Tapi yang paling aneh sekali, semua bekas titisan darah mengarah ke arah depan, bukan ke arah belakang. Itu yang memeningkan kepala mereka. Setelah lama berfikir, akhirnya Pak Witan suruh mereka berdua terus jalan ke depan dan ikut jejak anjing Datuk Ray yang dah berada sekitar 4 meter ke depan mereka. Melihat mereka berdua masih kebingungan, Pak Witan menatap mereka satu persatu. Kemudian mula bercerita. Kata Pak Witan, makhluk tu adalah makhluk yang selalu diceritakan oleh masyarakat setempat, baik di masa sekarang maupun di masa dulu. Itulah Tiha yang selalu orang tua dulu ceritakan. Makhluk tu ada kaki yang sama macam kaki manusia, tapi perbezaannya ialah kaki makhluk tu berbulu lebat dan terbalik. Bermakna tumitnya di bahagian depan dan jari kakinya dekat bahagian belakang. Kalau kita berjalan ikut arah jejak tapak kakinya, kita akan tersesat. Jadi kita kena berjalan ikut jejak tumit dia. Setelah dengar penjelasan dari Pak Witan, baru dia teringat cerita datuk dan nenek dia. Kemudian Pak Witan berjalan dulu dekat depan. Mereka berdua ikut dari belakang. Si hitam pula dah jauh ke depan, sekitar 20 meter depan mereka. Suasana dekat ruang lorong bawah tanah tu terasa semakin mengerikan. Tak dengar bunyi apa pun selain bunyi tapak kaki mereka yang tengah berjalan. Tak ada angin yang bertiup, yang ada hanyalah kesunyian yang amat mencekam. Beberapa saat kemudian, dari arah depan, tiba-tiba anjing Datuk Ray menyalak ke arah mereka seakan-akan nak bagi tahu sesuatu. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Memang betul, mereka jumpa lampu suluh Logi dalam genangan air separas buku lali. Dan sekitar 5 meter depan mereka ada dua jalan. Satu jalan ke arah depan, satu lagi ada belokan menuju ke arah kanan. Mereka saling berpandangan. Tertanya-tanya arah mana mereka kena ikut sebab kedua-dua jalan tu sama-sama terlihat sedikit mendaki. Dan lebih parahnya lagi, mereka kehilangan bekas tapak kaki makhluk tersebut. Pada saat ni, mereka hanya bergantung pada si hitam. Ternyata anjing tu pilih untuk terus ke depan.
mereka pun terus berjalan di belakang si hitam. Setelah lebih kurang 15 meter berjalan, tiba-tiba si hitam patah balik ke belakang. Mereka semua terdiam dan perhatikan ke mana arah anjing tu pergi. Ternyata anjing tu belok ke arah jalan sebelah kanan tadi yang dah berubah posisi sebelah kiri. Mereka bergegas ikut dari belakang. Si hitam terus jalan ke depan. Jalan tu sikit demi sikit mendaki naik ke atas. Kali ini mereka jumpa banyak tulang-tulang atas tanah yang berdebu. Dekat bahagian dinding lorong pula ada banyak sarang laba-laba. Dinding-dinding tu terlihat sangat lembap. Tiba-tiba dari arah depan, Madian panggil mereka. Hei, tengok, bawa jamur ke sini, Reh. Reh terus bawa jamur bagi pada Madian. Dian bersuara, kau nampak lubang kecil yang ada dekat sana, Reh? Dekat mana? Tu, tepat di bahagian tengah tebing tu. Reh masih tak jumpa lubang kecil tu. Kemudian Dian halang cahaya jamur dengan tangan. Keadaan jadi gelap sikit dan ternampak ada lubang dekat tebing tu bercahaya. Cukup terang kalau dilihat dari dalam gelap. Lubang tu berada sekitar 30 meter depan mereka. Tingginya sekitar 3 meter dari tanah. Mereka semua terus bergegas untuk tengok lubang tu dari jarak dekat. Tapi bila datang lebih dekat lagi, lubang tu dah tak nampak macam lubang. Nampak macam satu benda yang memantulkan cahaya. Warnanya kekuningan. Ray terus suruh Dian membongkok. Kemudian dia naik atas belakang Dian untuk tengok benda tu dengan lebih jelas lagi. Ray terkejut. Ternyata benda tu adalah emas yang melekat dekat dinding. Ray terus berteriak, emas! Ini emas! Madian terkejut sampai dia bergerak dan Ray pun terjatuh. Tapi nasib baik tak ada apa-apa. Madian terus bersuara, kau tak bohong kan, Ray? Betul ke tu emas? Ya, itu emas, Dian. Dari warnanya aku dah tahu benda tu emas. Madian dan Ray berteriak kegembiraan. Tiba-tiba Pak Witan bersuara, emas tak ada maknanya kalau dibandingkan dengan harga seorang kawan. Mereka berdua terus terdiam dan ingat balik tujuan mereka berjalan sejauh ni adalah untuk selamatkan kawan mereka, iaitu Logi. Mereka pun lanjut ke perjalanan ke arah depan. Selang beberapa minit kemudian, tiba-tiba suasana berubah jadi cemas. Tiba-tiba si hitam berlari ke depan sambil menyalak dengan kuat. Ray terkejut. Pak Witan terus berlari ikut si hitam dari belakang. Kemudian Ray dan Madian bergegas menyusul dari belakang Pak Witan sambil bawa jamur buluh. Dekat ujung sana, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Suara itu terdengar macam tahan sakit. Tapi tak lama kemudian suara itu tak kedengaran lagi. Si hitam terus menyalak dan berlari ke arah sana. Ray bersuara, itu suara Logi. Dan cepat, Logi! Suara jeritan Ray bergema hingga ke hujung lorong. Mereka semua terus berlari ke arah depan menuju ke tempat suara itu datang. Ah! Suara Logi terdengar semakin dekat. Pak Witan terus berlari ke depan. Tiba-tiba Pak Witan berhenti. Ray dan Madian pun berhenti juga. Pak Witan bersuara, awas, perlahan-lahan ada jambatan kayu. Dekat bawah sana ada sungai. Mereka berdua pun segera toleh ke bawah. Memang betul, dekat bawah sana ada sungai yang selebar 10 meter. Jambatan tu cukup tinggi. Jarak antara jambatan dengan sungai tu mungkin sekitar 15 meter. Air sungai tu nampak keruh tapi deras. Si hitam terus berlari perlahan-lahan seberang jambatan. Kemudian Ray baling jamur buluh ke seberang jambatan. Keadaan dekat sana jadi terang. Dekat sebelah sana ada anak tangga yang menaik dan lorong yang mengarah jauh ke dalam. Ray bersuara, macam mana Pak Witan? Kita kena seberang satu persatu. Dian ambil posisi paling depan. Kemudian melangkah perlahan-lahan dengan berhati-hati. Sebab kalau silap langkah sikit je, dia akan jatuh ke dalam sungai. Sikit demi sedikit Dian melangkah. Akhirnya sampai ke seberang jambatan dengan selamat. Kemudian giliran Pak Witan dan akhirnya giliran Ray. Mereka semua dah berada dekat seberang jambatan dan buat keputusan untuk naik tangga yang mengarah ke atas. Mereka mula melangkah. Ray di posisi paling belakang sambil pegang jamur yang dibaling tadi. Mereka terus berjalan dengan penuh berhati-hati. Si hitam semakin jauh ke depan. Mereka pun percepatkan langkah. Gelap, sunyi dan mencekam. Begitulah yang Ray rasakan. Mereka terus berjalan ikut lorong yang penuh dengan lumut tu. Ray tengok jam. Dah dekat pukul 6 pagi. Namun mereka belum jumpa tanda-tanda keberadaan Logi. Bahkan Madian sampai tawarkan diri nak keluar dari ruangan tu untuk dapatkan bantuan dari penduduk kampung. Namun itu adalah satu idea yang sangat berbahaya sebab mereka sendiri tak tahu lagi dekat mana jalan keluar dari tempat tu.
disebabkan mereka dah terlalu jauh berjalan entah ke mana. Si Hitam dah semakin jauh dan hampir tak terlihat lagi. Ray cuba panggil Si Hitam, tapi Si Hitam dah hilang dari pandangan mereka. Cepat-cepat Ray berlari ke depan sambil panggil Si Hitam. Woi, woi. Tapi Si Hitam tak menyahut. Ini betul-betul pelik. Biasanya sekali je Ray panggil Si Hitam, terus je berlari ke arah dia. Ini dah 8 kali panggil Si Hitam, tak muncul-muncul juga. Ray terus panggil Si Hitam sampai berlari semakin jauh daripada Pak Witan dan Madian. Namun sia-sia, tak tahu ke mana Si Hitam pergi. Kemudian Ray buat keputusan untuk berehat sekejap sambil tunggu Pak Witan dan Madian. Mereka dah cukup jauh ke belakang. Tak lama kemudian kelihatan Pak Witan dan Madian nampak berlari ke arah Ray. Dalam masa yang sama, tiba-tiba Ray terdengar bunyi salakan Si Hitam. Tapi salakannya perlahan, macam datang dari tempat yang jauh. Akhirnya Pak Witan dan Madian sampai dekat tempat Ray berehat. Bunyi salakan tu terdengar kembali, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya, dari arah depan bunyi tu. Mereka bertiga terus bergerak ke depan. Ray berlari sambil panggil Si Hitam. Tapi pelik, bunyi salakan tu terus hilang. Mereka pun terus berjalan perlahan-lahan ke arah depan sambil pasang telinga dan perhati kawasan sekeliling. Tiba-tiba, terdengar bunyi auman yang nyaring dan menyeramkan, macam nak luruh jantung mereka. Ray dengan Dian sampai menggeletar kaki dan tak mampu nak berjalan. Mereka berdua betul-betul dalam ketakutan. Tapi Pak Witan masih bertahan. Kemudian Pak Witan bersuara, "Siap sedia dengan senjata kau, Madian." Madian mengangguk perlahan dan kemudian kumpulkan keberanian dia semula. Ray dah bersiap-siap dengan golok dia. Mereka terus berjalan dengan berhati-hati. Suasana hening, senyap je. Hanya terdengar bunyi langkah kaki mereka. Tak semena-mena, bunyi itu muncul dari arah belakang. Mereka semua terkejut. Ray terus menoleh dan suruh ke arah belakang. Madian bertanya, "Suara apa tu?" "Mungkin tu bunyi jambatan runtuh." "Hah? Macam mana kita nak pulang nanti?" "Kita cari jalan lain." Pak Witan menjawab macam dia tak peduli dengan kejadian tu. Dia terus berjalan ke arah depan. Ray dan Dian menyusul dari belakang. Tak lama berjalan, mereka terdengar bunyi salakan Si Hitam dekat depan. Tapi bunyi salakan tu perlahan. Mereka terus percepatkan langkah supaya tak kehilangan jejak Si Hitam lagi. Sekitar 40 meter berlari, tiba-tiba mereka dapati bunyi tu datang dari sebelah kanan mereka. Tapi yang peliknya, dekat sebelah kanan mereka, dinding yang terbuat daripada tanah kering. Bunyi salakan tu masih terdengar. Kemudian Pak Witan suruh mereka periksa lubang-lubang yang ada dekat dinding lorong tu. Mereka pun periksa dengan berhati-hati menggunakan lampu suluh masing-masing. Tak lama kemudian Madian bersuara, "Weh, dekat sini, dekat sini, cepat." Mereka cepat-cepat ke tempat Madian. Ternyata dekat situ ada sebuah pintu rasa sebesar 1 meter yang disendal dengan batu besar. Mereka kena alihkan batu tu untuk masuk ke dalam ruangan yang ada di sebalik tembok. Si Hitam masih menyalak dari dalam, macam dia tahu mereka berada di sebalik dinding tu. Mereka cuba tarik batu besar tu perlahan-lahan dan akhirnya berjaya. Kemudian cepat-cepat Ray masuk dengan merangkak ke dalam lubang tu, disusuli Pak Witan dan Madian. Bila dah masuk ke dalam ruangan tu, Ray terus cari Si Hitam. Dia berdiri dan suluh ke setiap sudut dengan lampu suluh. Pintu kecil tu berada betul-betul di tengah persimpangan tiga lorong. Satu lorong ke depan, dua lorong lagi sebelah kanan dan kiri. Mereka bertiga jadi bingung nak ikut lorong mana. Tiba-tiba Si Hitam menyalak. Bunyi salakan tu dari arah lorong sebelah kanan. Serentak mereka semua berjalan ke arah kanan. Lebih kurang 20 meter berjalan menyusuri lorong tu, ada sebuah ruangan penjara. Dalam penjara itulah Si Hitam berada. Melihat kehadiran mereka, Si Hitam nampak lega dan tenang dan tak menyalak lagi macam tadi. Pintu tu terkunci tapi boleh dibuka dengan cara ditarik. Ray terus buka pintu penjara dan Si Hitam pun berlari keluar. Pak Witan bersuara, "Pelik. Tak mungkin anjing boleh masuk sendiri dalam ruangan ni. Mesti ada orang lain yang sengaja kurung."
Mereka pun sambung semula berjalan untuk cari logi dan jalan keluar. Beberapa minit berjalan, tiba-tiba muncul bayangan hitam melompat dengan cepat dari atas sebelah kiri serang Pak Witan. Nasib baik Pak Witan sempat mengelak. Makhluk tu serang Pak Witan semula dengan suara mengerang macam orang kerasukan. Ray terus melompat dengan golok dia. Tiba-tiba Madian menjerit dari belakang. Jangan! Itu lagi Ray! Ray terus berhenti dan ternyata itu memang logi. Tapi yang membuatkan Ray bingung, kenapa logi serang mereka dan kenapa dengan wajahnya merah penuh darah. Pak Witan terus berundur ke belakang. Madian terus ke depan nak sedarkan logi yang dah macam orang gila tu. Logi, ini aku Madian. Logi, logi. Tapi logi tak menjawab. Dia masih berdiri meratap Madian dengan wajah yang marah dan terus tumbuk Madian. Tumbukan tu terkena wajah Madian hingga dia jatuh ke tanah. Melihat keadaan tu, Ray terasa marah dan terus melompat ke depan. Kemudian dia lepaskan satu tumbukan ke muka logi. Yang peliknya, logi macam tak rasa apa-apa dan terus serang balas semula. Ray dapat elak dan satu tendangan Ray layangkan tepat kena perut logi. Kemudian si hitam datang gigit kaki logi. Logi mengerang kesakitan. Cepat-cepat Ray terus melompat ke belakang dan kunci kedua tangan logi dari belakang. Ray bersuara, "Cepat! Ikat tangan ni Pak Witan!" Pak Witan terus lompat dan ikat tangan logi dengan jaket baju dia. Alhamdulillah berjaya. Logi meronta-ronta nak lepaskan diri. Wajahnya merah penuh dengan darah. Kemudian Pak Witan ambil sesuatu dari beg kecil dia. Ada bawang, bawang merah, bawang putih, sirih dan kemenyan. Pak Witan mula berdoa. Dia baca ayat kursi, tiga kul dan ayat seribu dina. Lepas baca, dia sapu bawang merah dengan bawang putih tu dekat kepala logi. Logi terus menjerit dan meronta-ronta nak lepaskan diri. Ray dan Madian pegang logi dengan sekuat tenaga. Pak Witan kunyah sirih dan sembur dekat kepala logi. Terakhir dia bakar kemenyan, kemudian mencubit-cubit dan menekan-nekan hujung-hujung jari logi dengan kuat. Bila dah selesai, dia tutup dengan bacaan alhamdulillah. Tiba-tiba logi terus diam dan tertidur. Ada banyak luka dekat badan logi. Punggungnya nampak robek sikit, lengan kanannya terluka, banyak darah mengalir di tubuhnya. Kemudian Madian buka jaketnya dan balut luka-luka yang ada pada badan logi. Jam dah pukul 8 pagi. Mereka dah begitu jauh menyusuri lorong demi lorong, tangga demi tangga, namun tak jumpa lagi jalan keluar dari tempat tu. Tenaga mereka betul-betul dah lemah sebab berganti-ganti pikul logi yang tak sedarkan diri tu. Sekarang mereka berada di lorong yang sempit. Lebarnya hanya 1 meter, lantainya sedikit basah. Masa ni tujuan mereka dah berubah. Dari nak menyelidik makhluk besar tu bertukar kepada nak cari jalan keluar dari ruangan bawah tanah tu. Akhirnya mereka buat keputusan untuk berehat kejap. Logi mereka biarkan terbaring atas tanah. Dia nampak macam orang tengah tidur dengan nyenyak. Setelah lama berehat, mereka sambung perjalanan semula. Sekarang giliran Ray pula pikul logi. Langkah Ray terasa berat. Punggung dan pinggang dia terasa sakit. Mereka kena naik tangga yang cukup tinggi. Masa naik tangga tu, Ray dibantu oleh Pak Witan dan Madian. Kemudian mereka teruskan perjalanan. Tiba-tiba Ray terasa ada sesuatu yang bergerak dekat bahagian belakang dia. Cepat-cepat Ray berhenti dan periksa. Rupa-rupanya logi dah tersedar. Terus dia beritahu Pak Witan dan Madian. Madian bersuara, "Logi, ini kami, kawan kau. Dekat mana kita, Dian? Kita masih terperangkap dalam tempat terkutuk ni. Tapi kau tenang, kita akan keluar dengan selamat." Makhluk tu ke mana? Entahlah, sampai sekarang kami tak jumpa. Kemudian logi mula bercerita. Menurut si logi, makhluk yang dia nampak tu sama dengan apa yang Ray cerita. Makhluk tu pukul kepala logi dengan tangan, tapi nasib baik dia sempat elak. Malangnya, makhluk tu berjaya tangkap logi dengan tangannya yang tajam dan beberapa kali makhluk tu humban dia ke dinding. Tapi logi sempat tembak makhluk tu kena betis kaki dia. Makhluk tu jadi sangat marah. Kemudian makhluk tu lempar senapan logi dan baling dia ke dinding. Terakhir sekali logi ingat bila makhluk tu menatap mata dia dengan sangat lama. Setelah tu dia tak sedarkan diri. Kemudian Pak Witan macam teringat sesuatu bila dia dengar cerita daripada logi. Menurut Pak Witan, dia pernah dengar orang tua dulu mengatakan jangan menatap mata makhluk tu lebih dari 10 waktu. 10 waktu yang dimaksudkan tu adalah 10 kali detak jantung. Jadi jangan tatap mata makhluk tu selama 10 kali detak jantung kita. Kalau tak, kita akan terpengaruh dengan kekuatan gaibnya.
macam yang terjadi pada Logi. Makhluk tu juga diceritakan takut dengan api. Jadi sebab itulah makhluk tu selalu terlihat keluar bila musim hujan tiba, kerana dia takut api yang akan membakar bulu-bulunya yang lebat. Itulah sebabnya Pak Witan bawa jamur. Mungkin sebab itu jugalah makhluk tu tak berani menampakkan diri selama mereka berjalan di lorong tu sambil bawa jamur. Tapi jamur ni hanya bertahan lebih kurang 2 jam je lagi sebab minyaknya dah nak habis. Nasib baik mereka semua perokok dan ada bawa lighter masing-masing. Kemudian Pak Witan cadangkan pada mereka semua untuk buat perangkap. Untuk pancing makhluk tu keluar, mereka kena padam jamung tu dulu. Si hitam pula berperanan sebagai pengesan. Anjing tu akan menyalak kalau melihat atau merasakan kehadiran makhluk tu. Masa itulah mereka akan nyalakan jamung dan lemparkan pada makhluk tu. Tapi mereka kena cari tempat atau lorong yang sempit supaya dapat kurung makhluk tu dengan pagar api yang akan mereka buat dengan minyak jamung buluh tu. Mereka bertiga hanya terdiam dengar rancangan Pak Witan tu. Madan bersuara, "Macam mana kalau kita tak jumpa jalan keluar dari tempat ni? Kita akan mati kelaparan dekat sini. Sebaiknya kita cari jalan keluar dulu." "Baiklah, kita akan cari jalan keluar dulu." Mereka pun sambung semula perjalanan dan melewati lorong demi lorong yang gelap. Udara terasa berkuap dan panas. Peluh semakin bercucuran. Dah lebih sejam mereka berjalan, tiba-tiba mereka jumpa dinding tembok setinggi 3 meter. Bahagian atasnya terbuka. Mereka berhenti dan berehat dekat situ. Terlihat di riak wajah masing-masing yang nampak kesal dengan letihnya, lapar dan hausnya lagi. Mereka tak jumpa setitis air pun kecuali dekat jambatan tua yang dah runtuh tadi. Berfikir dua kali juga kalau nak patah balik ke belakang. Pak Witan bersuara, "Tunggu sini, Pak Wu nak naik untuk periksa." Pak Witan bergerak ke tembok dan berusaha panjat ke atas. Dengan bantuan Ray dan Dian, Pak Witan berjaya naik. Tiba-tiba sehitam mengerang macam nampak sesuatu. Cepat-cepat Dian suruh Ray nyalakan jamur. Madian pula bersiap-siap dengan senjatanya dan diacukan ke belakang. Terdengar Pak Witan bersuara, "Shh, dekat sini ada jalan. Nampak macam gua. Jom naik cepat." Kemudian mereka terus angkat Logi naik ke atas. Pak Witan sambut tangan Logi. Kemudian giliran Madian dan giliran Ray. Ray kena gendong si hitam untuk bawa naik ke atas. Tapi si hitam tak nak. Dia berubah jadi agresif macam nampak sesuatu. Si hitam terus melompat lepaskan diri. Ray terpaksa turun balik untuk kejar si hitam. Si hitam mula menyalak dengan kuat. Ray terus berjalan mendekatinya. Kemudian tangkap kepala si hitam. Anjing tu masih menyalak lagi. Pak Witan bersuara, "Ray, cepat! Bawa si hitam tu ke sini! Cepat!" Ray terus rangkul badan si hitam dan bawa lari ke arah tembok. Kemudian dia baling anjing tu dengan sekuat tenaga ke atas. Si hitam dah berhasil mendarat dengan selamat. Tiba-tiba ada suara mengerang dari belakang, disertai dengan suara auman yang semakin mendekat ke arah Ray. Entah kenapa, tak semena-mena, kaki Ray terasa berat dan tak mampu digerakkan untuk berlari selamatkan diri. Madian menjerit, "Ray! Cepat naik!" Saat tu juga Ray macam baru tersedar. Kaki dah terasa ringan semula. Ray terus berlari sekuat hati ke arah tembok. Madian hulurkan tangan, tarik Ray naik ke atas. Suara tu semakin dekat. Kedengarannya macam makhluk tu tengah hancurkan semua yang ada di laluannya. Makhluk tu semakin dekat ke arah mereka. Akhirnya makhluk tu muncul, berhenti dan menatap tajam dengan penuh marah lebih kurang 15 meter depan mereka. Makhluk tu memukul-mukul dinding lorong dengan benda yang ada dekat tangan dia. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya kekar dan berbulu lebat. Ada satu tanduk di kepala, kukunya panjang. Yang paling menakutkan ialah wajahnya. Bola matanya merah menyala, dua taringnya keluar dari mulut, runcing. Mereka semua terdiam. Pak Witan dan Madian dah bersiap sedia dengan senapang. Si hitam menyalak kuat ke arah makhluk tu. Pelik, entah apa yang makhluk tu buat dekat situ. Dia hanya berdiri menatap ke arah mereka semua. Cepat-cepat Pak Witan bersuara, "Jangan pandang mata dia." Tak lama kemudian, tiba-tiba makhluk tu kembali buas dan mengerang kuat. Suaranya sangat menyeramkan hingga si hitam terdiam. Makhluk tu bersuara, tiba-tiba makhluk tu berlari ke arah mereka sambil
pukul apa saja yang menghalang dia. Lorong yang selebar 1 meter tadi dah jadi semakin melebar. Dinding-dindingnya itu runtuh. Pak Witan terus rampas jamung yang Ray pegang. Madian dah mula menembak dan kena perut makhluk tu. Makhluk tu semakin ganas dan lemparkan sepehan dinding ke arah mereka. Sepehan dinding tu terkena kaki Pak Witan dan terus berdarah. Pak Witan menjerit kesakitan. Melihat kejadian tu, Madian jadi semakin panik. Makhluk tu mula pegang dinding lorong dan panjat naik ke atas untuk serang mereka. Madian terus lepaskan tembakan demi tembakan ke tubuh makhluk tu. Tapi peluru-peluru tu banyak yang tersasar kena dinding. Itulah risikonya menembak dalam keadaan panik. Dengan bersusah payah, Pak Witan berusaha ambil senapan yang jatuh ke lantai. Ray dah bersiap sedia dengan golok. Sempat juga Ray ambil jamur yang dipegang Pak Witan tadi atas tanah. Tapi jamur tu dah terpadam apinya. Segera Ray cuba nyalakan balik jamur tu. Makhluk tu dah berjaya naik ke atas dan berdiri menatap mereka dengan penuh amarah. Kemudian makhluk tu mengerang kuat ke arah mereka. Jarak antara mereka dan makhluk tu sekitar 5 meter je. Sehitam terus berlari serang makhluk tersebut dan berjaya gigit perutnya. Tapi makhluk tu terlalu kuat untuk dilawan. Dia pegang badan sehitam kemudian mula mencekik lehernya dengan kuku yang panjang. Pak Witan dan Madian segera lepaskan tembakan ke arah tangan makhluk tersebut. Ray segera berlari sambil bawa jamung dan bakar peha makhluk tu. Serentak, makhluk tu lepaskan si hitam. Tapi si hitam tak boleh berdiri dan terbaring atas tanah. Tiba-tiba, Logi muncul sambil bawa batu besar dan hentam kepala makhluk tu. Makhluk tu mengerang kesakitan. Api mula menjala di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba makhluk tu melompat ke bawah dan berlari untuk selamatkan diri jauh ke dalam lorong entah ke mana. Suaranya terdengar semakin jauh dan semakin jauh. Akhirnya lenyap. Ray segera mendekati si hitam. Anjing tu betul-betul dah tak berdaya nak berdiri. Kakinya patah, tulangnya sampai terkeluar, perutnya koyak. Lehernya ada luka-luka kecil tapi masih bernafas. Kaki Pak Witan berdarah dan membengkak. Sesekali dia mengerang kesakitan. Tak tunggu lama, mereka segera berjalan dan tinggal ke tempat tu. Madian dan Logi bantu Pak Witan. Ray gendong si hitam yang luka parah. Mereka terus berjalan menyusuri lorong yang berbentuk gua tersebut. Jam dah pukul 4 petang. Mereka semakin lemah, haus dan lapar. Tapi mereka tetap teruskan perjalanan. Pukul 9 malam, akhirnya mereka jumpa jalan keluar dari tempat tu. Rupanya lorong tu tembus ke mulut gua yang terletak di hujung kebun getah sebelah air terjun yang cukup tinggi. Dari situ mereka berjalan ke arah utara. Lebih kurang pukul 11 malam, akhirnya mereka sampai dekat tempat mereka berkemah. Dekat sana penduduk kampung dah berkumpul untuk cari mereka semua. Lepas mereka berehat, minum dan makan, penduduk kampung bawa mereka pulang. Sebulan kemudian, si hitam dah boleh berjalan. Begitu juga dengan Pak Witan dan Logi. Alhamdulillah, keadaan mereka dah mula pulih. Sampai sekarang, cerita rakyat Kerinci tentang makhluk besar berkaki terbalik tu masih hangat diceritakan. Nama makhluk tu adalah Tiha, si makhluk besar yang ada tanduk dan berkaki terbalik. Okey, tamat sudah cerita penunggu ladang getah ni. Kalau anda suka dengan cerita ni, jangan lupa like dan share. Kalau ada cerita seram yang nak dikongsikan, sila emailkan ke alamat email di bawah. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Pintu tu terkunci tapi boleh tampi lah. Hai. Akhirnya, mereka buat keputusan untuk berehat kejap. Logi, mereka biarkan terbaring atas tanah. Blah. Setelah lama berehat, mereka sambung perjalanan semula. Sekarang giliran mereka pun sambung perjalanan semula dan melewati lorong demi lorong yang gelap. Udara terus berkuap dan panas. Tunggu sini, Pak Wo nak naik atas. Tunggu sini, Pak Wo nak naik untuk periksa. Tunggu sini, Pak Wo nak naik.